Teman-teman, saya mengucapkan terima kasih semuanya. Ya, ini hasil yang tidak kita inginkan lah. Teman sepak bola juga, saya juga mau pamit ke kalian. Saya mengucapkan terima kasih banyak bisa bergabung dengan teman-teman senior-senior yang sangat baik terus seperti ini, dengan staf pelatih dan official semua. Saya mengucapkan terima kasih. Nanti malam kita lawan Borneo. Berat. Gak ada pertandingan yang gampang di Liga 1. Lawan Persiraja aja pertandingan berat. Kita cuma menang pasti. Tapi banyak tim juga sekarang mulai kalah. Artinya di Liga 1 semua itu sama. Yang membuat kalian bisa menang di lapangan nanti itu kalian sendiri. Bukan kompresan, bukan saya, bukan kosarto, bukan kosarto, bukan kosarto, bukan kalian. Caranya gimana? Nanti dia, kalian harus solid. Solid. Gimana caranya solid? Itu yang perlu kalian buat tim ini solid. Ya, kalian harus buat diri kalian solid untuk main di lapangan. Itu harusnya kalau kita mau main, menang, kita buat mereka emosi, tapi kita nggak boleh emosi. Kepala juga. Supaya ilmunya keluar. Supaya tenaganya keluar. Gitu. Ya, Wan, saya nggak marahin. Saya cuma menyampaikan apa yang menjadi pengalaman saya selama ini memegang klub. Di Liga 2 maupun Liga 1. Satu, nggak boleh emosi. Harus kepala juga. Hari ini kita menang. Amin. Gak lupakan klasemen. PSIA sudah pasti lolos di derajat. Sudah pasti. Kita mau cari posisi. Supaya pada saat kita pulang dari Bali, kalian punya harga diri. Bismillah, Mas. Nanti malam kita menang. Amin. Manajemen, teman-teman, sebelum berangkat ke stadion, kita berikan keselamatan, kebukaan, doa, mulai. Selesai. Jalan-jalan. Nanti bisa mundurnya jauh. Baik. Belum.
Cemara. Yo. Gas. Udah, Cap. Oke, silakan. Dua. Selesai. Yuk, coba. Yuk. Satu, dua, tiga. Konsentrasi, smart, ya, nggak ada saling menyalahkan, mengingatkan, kita ini keluarga mas, ya, satu sakit semua, kerja satu kerja semua, ya, satu lagi ingat bermain buat keluarga kalian semua tuh, ya, hari, saya tahu kalian nggak akan mau keluarga kalian dihina, ya, kayak mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kayak Mas Wisnu, Pak Umang, cukup, bro, lupa kamar ini. Sudah lama sudah melon, lupa. Yeah. Mulai sekarang fokus kerja keras, support teman kamu and fight. Selesai. Oke, dekat bro. Enjoy, yo. Satu, dua, tiga. Ya. 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 Ya.
Dan sekarang ada four walls. Dan sekarang serangan begitu cepat pemirsa. Ini ada sebuah kesempatan. Dan apa yang terjadi pemirsa? Dan goal! Super Beyond dari Van Diego Utomo pemirsa. Serangan cepat dari PSS Semarang. Berubah skor menjadi 0-1. Di mana Borneo yang saya tertinggal dari PSS Semarang. Dan pekan ke-27. BRI Liga 1 di stadion Kapten. Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Jonathan Bustos sekali masuk oleh Jonathan Bustos. Oh, Wawan Febrianto free. Wawan Febrianto. Wawan. 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 Goal. Ini yang namanya dibayar kontan pemirsa. Di mana Wawan Febrianto yang aslinya kebot. Tapi melakukan syuting dengan kaki kanan dan langsung membalas. Skor menjadi 1-1. Panas laga malam hari ini Borneo FC menghadapi PSS Semarang. Wolves pemirsa, masih Wolves luar biasa pemirsa. Di mana tendangan yang dilepaskan oleh Wolves tadi masih mengenai tiang dan Wolves bilang belum disuruh ayang soalnya dengan tackle. Jadi masih kena tiang gawang pemirsa. Yeah. Wolves tadi keras sekali. Terlihat buas sekali dengan baca acak. Buas, buas selosa. Oh, sukar dipercaya pemirsa. Sukar dipercaya. Bagaimana syuting dari buas selosa ditahan oleh Jokri. Ya, seperti saya katakan ya, masih ada kesempatan bagi Jokri. Sayang sekali tadi umpan Fajar. Rafael Beck Junior kembali kali ini. Ya, pemotongan. Apakah ini di pelanggaran? Oh, kita Hapu lihat kuning, Rafael ya. Beck Junior. Kita lihat pemirsa. Tampaknya dia kartu kuning kedua ya. Iya, kita lihat harus mandi lebih cepat. Kita lihat pemirsa, Wahyudi habisi. Gol dari dicetak oleh Van Diego dan dibalas oleh Wawan Febrianto. Oke, terima kasih buat waktunya buat saya. Selamat malam buat rekan-rekan semuanya. Yang pertama saya apresiasi kerja keras pemain saya. Walaupun hasil jujur saya kecewa, tapi kerja keras pemain saya apresiasi pemain kerja keras pemain saya. Mungkin kalau hasil saya belum kurang puas, tapi inilah sepak bola. Ada faktor keberuntungan. Ya, saya mengakui teman-teman, kita sudah berjuang sesuai apa yang diinstruksikan pelatih. Yang terpenting kita mulai menemukan apa yang menjadi ciri khas dari tim PSIS. Mungkin dari saya. Oke. Okay. Oke, Mas. Support buat kalian semua. Saya sama staff, terima kasih atas perjuangan kalian. Walaupun hasil belum berpihak kepada kita, inilah sepak bola, bro. Ya, ada faktor luck yang harus kita ini. Sekali lagi, habis ini rest, ya, kita ketemu lagi besok. Apa? Lusa, ya, libur satu hari ini. Oke? Okay? Oke, okay, good. Good. Teman-teman, saya mengucapkan terima kasih semuanya. Ya, ini hasil yang tidak kita inginkan lah. Pemain sepak bola juga. Saya juga mau pamit sekalian. Saya mengucapkan terima kasih banyak bisa bergabung dengan teman-teman senior-senior yang sangat baik. Terus seperti ini, dengan staf pelatih dan official semua. Saya mengucapkan terima kasih semuanya. Sebelum kita... Ya, saya bercanda. Apa kan bunuh? Yuk kita bersyukuri hasil pertandingan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Yuk bersama, yuk bersama, ayo. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Hei, hei, hei. Itu
Mas Yedi. Oke.